Hormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah kebaikan menabung. Hadirin yang dihormati, menabung bermaksud menyimpan sebahagian uang untuk masa hadapan. Sikap suka menabung perlu dipupuk sejak kecil. Menabung memberi banyak faedah kepada kita. Antara kebaikan menabung ialah kita dapat mengamalkan sikap berjimat cermat. Oleh sebab itu, kita perlu melancang segala pembelanjaan harian. Kita hendaklah membawa bekalan air dan makanan ke sekolah. Justeru, baki duit yang diberi ibu bapa dapat disimpan ke dalam tabung. Apabila kita menabung, kita mempunyai uang simpanan. Uang simpanan ini boleh digunakan untuk menampung uang pembelanjaan kita untuk melanjut pelajaran ke universiti. Selain itu, uang simpanan juga membantu kita membeli barang-barang keperluan diri kita sendiri. Ibu bapa pasti akan berasa bangga dengan sikap kita yang pandai berjimat cermat dan berdikari itu. Hadirin yang dikasihi, menabung juga dapat membantu keluarga apabila ditimpa kesusahan. Jika kita sakit, uang itu juga boleh digunakan untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, uang ini juga boleh digunakan jika ahli keluarga kita sakit atau ditimpa kemalangan. Justeru, kita tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Menabung juga boleh menambah uang simpanan kita. Jika kita menyimpan uang di dalam bank, kita akan mendapat sebahagian keuntungan atau faedah bank. Uang ini boleh digunakan untuk menampung kehidupan masa hadapan. Justeru, kita dapat hidup dengan selesa dan tidak menyusahkan orang lain. Sesungguhnya menabung dalam amalan mulia dan banyak manfaatnya. Bak kata pepatah, ingat sebelum kena, jimat sementara belum habis. Oleh itu, mulalah menabung dari sekarang karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sekian, terima kasih.